Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silahkan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Nah, kembali lagi bersama saya, Ari Idhas Maulana. Kali ini kita akan mengadakan update shock di Rizky Impars Kawan Mobil di Jalan Tritura di nomor 71 ke Kota Medan, tepatnya di setelah simpang STM kalau dari asrama haji ya. Nah, kita lihat mobil-mobil apa saja yang ada sini. Jangan di skip videonya agar tidak ketinggalan informasinya. Nah, ini ada Toyota Agya TRD tahun 2018 ya, transmisi manual. Untuk mobilnya sangat mulus, sangat luar biasa sekali. Ini tipe TRD, tipe tertinggi ya, sudah ada body kitnya. Ini kita buka di angka 130, masih bisa nego. Untuk pajak panjang bulan 9 sampai tahun depan. Ya. Mobil saya pakai. Yang mau kredit tanya-tanya silakan DP aja. Ini DP kita bisa DP 10 juta ya. Nah, kita lihat interiornya. Jok sudah di cover rapi ya. Setir masih kulit jeruk. Kemudian sun visor masih di plastik, plafon juga bersih. Dashboard masih utuh semua. Nah, ini door trim juga masih baldu originalnya. Oke. 130 masih bisa nego. Kemudian ini ada Toyota Rush TRD Ultimo. Tipe tertinggi juga nih ya, TRD Ultimo. Transmisinya Matic. Tahun 2017. Ini yang edisi terakhir ya, sebelum yang model terbarunya. Ini masih ban serep belakang, transmisi Matic. Lihat tuh, ini ban serepnya masih menggantung ya, barang sudah mulai langka ya. Untuk interiornya masih setir masih kulit jeruk, jok masih rapi original ya, belum di cover. Transmisinya Matic, plafon bersih. Ini kita buka di 180 juta masih bisa nego ya. 180 masih bisa nego. Jok 3 baris nih, jok baris ketiganya dilipat. Kemudian kita ada Ford Everest 4x4 ya, tahun 2010. Ini kita buka di 190 juta masih bisa nego. Untuk mobilnya siap tempur. Yang punya kebun sawit, kebun karet, dan kebun-kebun yang lain yang aksesnya memerlukan 4x4, ini kita punya mobil Ford Everest ya. Terus di depannya sudah ada tambahan bumper depan ARGB. Nah, untuk bodi-bodi mulus semuanya, ban-ban juga masih tebal ya. Interior rapi, jok sudah cover, coverannya motifnya bagus ya, ala sofa. Ini juga tuh kuas transmisi 4x4-nya. 190 masih bisa nego, door trim juga masih rapi bersih. Nah, lalu kita punya Datsun Go tahun 2016 ya, pemakaian 17. Kita buka di 85 aja. Ini mobil murah ya, yang kemarin nyari mobil 3 baris di bawah 100 juta nih, kita punya Datsun Go. Harganya 85 aja. Nah, warna grey. Mobil cakep ya, ban tebal, pelek sudah upgrade. Nah, spill interiornya, jok sudah cover tuh di baris ketiganya. Nah, plafon sudah di cover ya, di motif ala sofa. Masih rapi semuanya. Tipe tertinggi ya, power window belakangnya, keempat pintunya power window. 85 masih bisa nego ya. Datsun Go 2016 pemakaian 17 tuh, masih rapi sekali. Nah, lengkap ya tuh, buku service, manual book masih ada. Dan tebel, velgnya sudah ada.
Ini ada Fortune. Murah aja nih, 150 juta ya, tahun 2010. Fortune bensin. Mobil siap pakai. Oke. Yang mau cari Fortune murah nih, cuman 150 juta. Transmisi Matic ya. Bensin Matic. Tipe tertinggi AC triple blower. Panel wood. Nah, walaupun bersih, sun visor masih di plastik ya. 150 juta kalian sudah bisa punya Fortuner ya. Nah, ban-ban juga masih tebal. Ini Innova 2009 ya, tipe G Luxury Matic ya. Duitnya 125, masih bisa nego. Warna hitam. Mobil cakep, velg udah pakai velg Harrier ini, bannya tebal. G Luxury, jok tengahnya Captain Seat. Nah, tuh, lakon bersih. Matic ya, transmisi Matic biar masih bagus semuanya. 125 masih bisa nego, 2 tahun 2009. Warna hitam, mobil cakep. Nah, yang pengen cari, yang cari Avanza ini kita punya tipe G 2014. Kita buka di angka 145 masih bisa nego ya. Tuh, warna hitam, mobil mengkilat ya, mobil siap pakai. Mobil no minus, tidak ada lecet. Sudah lengkap semuanya, ada palang belakang bawaan Toyota, kamera mundur. Kita lihatkan interiornya, jok sudah di cover, rapi ya, setir masih kulit jeruk. Dashboard rapi. Nah, plafon bersih. 145 masih bisa nego, Avanza tipe G tahun 2014. Warna hitam. Kemudian kita punya Panther Grand Touring tahun 2010, warna hitam ya. Nah, kita buka di angka 170 juta masih bisa nego. Nah, ini ban serepnya ada ya, sanggul ban serepnya ada di belakang tuh ya. Mobil siap pakai, body cat mulus semuanya, mobil original, masih kaleng, masih full kaleng, ban-ban tebal, ban pakai merek Brixton Dealer AT, ban mahal ini ya. Untuk interiornya, joknya sudah di retrim ya, ini kulit asli. Setir masih kulit jeruk. 170 ya, Panther Grand Touring tahun 2010, warna hitam. Nah, yang cari Panther kondisinya masih mulus seperti ini, silakan hubungi nomor yang ada di atas. Nah, itu saja vlog kita kali ini. Yang minat dengan mobil-mobil yang ada di sini, silakan hubungi nomor yang ada di atas. Kemudian yang mau cari mobil yang lain sesuai dengan budget yang kalian inginkan, juga bisa hubungi nomor yang ada di atas. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.